Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyadari bahwa politik itu soal kepentingan. Meski kecewa dan marah, tetapi tak baik untuk dipelihara dalam jangka waktu yang panjang. Melalui unggahan di sosial media Instagram pada Senin 4 September, AHY menyatakan tak menutup peluang bekerja sama dengan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar alias Caimin di masa mendatang. Bahkan dalam pidatonya usai rapat pleno, ia memberi maaf kepada siapapun yang menyakiti Demokrat. Ia pun mengajak para kadernya menyambut perjalanan politik baru dengan hati bersih, niat baik, cara baik dan tujuan yang baik. Dalam kesempatan itu, ia juga tampak tersenyum dan mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan dan Caimin yang baru saja mendeklarasikan pasangan Capres dan Cawapres. Sementara itu, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun melarang kadernya untuk merobek atau menurunkan puluhan ribu baliho partai yang sudah terlanjur terpasang di sejumlah daerah. Ia menginstruksikan kader mengecat wajah Anies pada baliho daripada dicopot ataupun dirobek. Kata Jansen, meski warna baliho menjadi belang, namun hal itu jauh lebih baik karena masih bisa dipakai hingga tiba penggantian baliho berikutnya. Hal itu kata Jansen karena Demokrat bukan partai yang kaya, sehingga agar tidak tambah rugi karena insiden pengkhianatan tersebut. Tentu dengan memberi maaf kepada siapapun yang telah menyakiti kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kita semua bisa memaafkan, walaupun tidak begitu saja melupakan. Saya pun sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kekurangan. Mohon dimaafkan. Mari kita buka lembaran baru ke depan. Kita harus segera move on. Hari ini kami keluarga Partai Demokrat dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan. Untuk itu, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Mohaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 ke depan.